英雄がいます。言っとくが、ここは未来ではない。俺たちが過去の存在なのだ。悲しの腰を折るな。殺すぞ。てか殺されたんだよ。てか殺してやったけどな。だからそうじゃなくて、俺たちを。Halo, selamat datang kembali di channel kami, yakni Sayonara Jiraiya. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai momen pertarungan epik antara Mizu Kage kedua melawan Suci Kage kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kedepannya kami akan selalu semangat untuk mengupload video-video terbaru lainnya. Kage adalah ninja terkuat yang memimpin suatu desa dan menjadi pertahanan terakhir desa jika dibutuhkan. Sejatinya pemimpin desa tidak turun langsung saat konflik, kecuali konflik yang memang sangat besar. Ada kemudian momen yang membuat mereka turun tangan dan mengatasi semuanya. Dan tentu saja di kelima desa besar memiliki Kage dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Kali ini mereka ada pada generasi kedua atau Kage kedua. Rivalitas antara Suci Kage kedua yakni Mu dan Mizu Kage kedua yaitu Hosuki. Mereka berdua terkenal mempunyai teknik unik yang berasal dari desa mereka sendiri. Sebelum pertarungan mereka berdua, tentu saja berawal dari perang kedua desa. Pada perang dunia Shinobi pertama, Kirigakuri dan Iwagakuri terlibat perang besar. Kala itu Iwagakure terkenal begitu licik pada saat pemerintahanmu. Dalam pertarungan kedua desa, Iwagakure selalu bermain kotor dan menghalalkan segala cara. Saat itu Mizu Kage kedua yakni Hosuki tidak menyukai cara kotor darimu. Dia pun memutuskan untuk melakukan beberapa penyusupan dan membayar ninja kriminal untuk membantu rencananya. Dalam sejarahnya, Kirigakure suka menyewa ninja kriminal pada saat perang terbuka maupun saat penyusupan. Bisa dibilang rencana dari Hosuki ini terbilang berhasil. Kemudian juga desa tersebut dikelilingi kabut yang sangat tebal dan hanya beberapa ninja yang bisa masuk ke wilayah mereka. Bahkan ada rumor jika shinobi dari desa lain kedapatan menyusup, maka dipastikan tidak akan kembali lagi. Shinobi pengkhianat Kirigakuri saja tidak berani kembali lagi ke desa mereka. Sedangkan Iwagakuri merupakan desa yang penuh masalah. Mereka terkenal karena selalu mengambil keuntungan di saat desa lain baik terhadap mereka. Seperti pada pertemuan 5 Kage pertama, pemimpin Iwagakure memiliki alasan yang tidak nyata. Suci Kage pertama mengatakan bahwa dia hanya ingin menaikkan perjanjian perdamaian jika ada bayarannya. Pada akhirnya keempat desa besar menginginkan ada bayaran dari perdamaian ini. Tetapi Iwagakure tidak sepenuhnya setuju dengan perdamaian itu. Mereka tetap melancarkan beberapa operasi rahasia yang mengancam perdamaian dunia Shinobi. Saat perang dunia Shinobi pertama, Mizu Kage kedua bertemu dengan pasukan Suci Kage kedua. Akibat dari keserakahanmu, Hosuki menyatakan perang kepada Iwagakure. Sebelum lanjut membahas pertarungan mereka, admin akan menjelaskan tingkatan kekuatan dari masing-masing mereka. Yang pertama adalah Jigetsu Hosuki, merupakan anggota klan dari Hosuki yang sama dengan Suigetsu Hosuki. Karena merupakan anggota dari klan Hosuki, Mizu Kage dapat mengubah tubuhnya menjadi cair dan padat kembali. Dia juga bisa menggunakan jari telunjuknya untuk menembakkan pistol air yang cukup kuat. Tentu saja ini merupakan kekuatan murni dari klannya tersebut. Sebagai Mizu Kage, dia tidak diragukan lagi merupakan shinobi yang sangat kuat. Dia telah mengatakan bahwa dirinya sebagai pengguna elemen Yin Genjutsu. Ini digunakan dalam kemampuannya untuk menggunakan kabut pemancar. Kabut tersebut diciptakan kerang panggilannya untuk menciptakan Fata Morgana yang muncul begitu nyata. Bahkan lawan-lawannya mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi yang sebenarnya. Pada perang dunia Shinobi keempat, aliansi Shinobi sangat kesulitan berhadapan dengannya. Itu wajar karena dia merupakan seorang pemimpin dari suatu desa besar. Tetapi fakta kalau dirinya memang sangat kuat adalah benar adanya. Dia juga dapat membuat boneka minyak dengan air di dalamnya. Boneka ini bisa dibilang kekuatan pamungkasnya yang dia gunakan melawanmu. Ketika bergerak, minyak akan dipanaskan menyebabkan air menguap. Lalu meningkatkan ukuran boneka ini sampai tekanan uap di dalam membuatnya akan meledak. Air akan menguap tinggi ke langit, di mana dia akan mendingin dan berubah menjadi hujan es. Kemudian air tadi akan membentuk boneka baru lagi, yang siap untuk meledak. Hal ini dikenal dengan ninjutsu ledakan tak terbatas atau Mugen Bakuha. Boneka ini diketahui bernama Joki Boy. Karena ledakan ini tak akan ada habisnya dan akan terus berulang.
Dia juga memiliki jutsu pemanggil kerang raksasa yang dapat membuat ilusi kepada orang di sekitarnya. Dengan menggunakan kabut pada kerangnya, ilusi tersebut akan menyebar ke setiap tempat, lalu membuat dirinya seakan-akan adalah aslinya. Sementara itu, Tsuchikage kedua yakni Mu adalah shinobi dari klan Kamisuru. Mengingat jika klan Kamisuru identik dengan mereka bisa melayang di udara. Hal ini tentu saja sama seperti pendahulunya yakni Tsuchikage pertama dan juga Onoki. Sama juga dengan Akatsuchi dan Kurotsuchi yang merupakan dari klan Kamisuru. Mereka diketahui klan utama di desa Iwagakure dan yang menjadi Tsuchikage pun dari jajaran klan mereka. Kemampuan lain dari Mu adalah dia bisa menghilangkan cakra dan tubuhnya agar tidak bisa dideteksi pengguna tipe sensor. Ini tentu saja merupakan kekuatan yang luar biasa hebatnya. Sangat langka menemukan shinobi dengan kekuatan yang tidak bisa dideteksi macam ini. Dia juga diketahui dapat membelah dirinya menjadi dua. Dan ini bukan jutsu bayangan melainkan dirinya yang asli. Tetapi ada efeknya yaitu kekuatannya sebagian akan terkuras habis. Dan memiliki fisik lemah serta daya tempur yang sangat menurun. Sementara jutsu pamungkasnya adalah Jinton atau teknik elemen debu. Teknik ini mampu membuat lawannya akan musnah jika terkena atau terkurung di dalamnya. Diketahui jika terkurung dalam elemen ini maka tidak ada lagi jalan keluarnya. Saat ini hanya Obito diperlihatkan yang mampu keluar dari kurungan Jinton itu menggunakan jutsu ruang waktu Kamui. Bisa dibayangkan bagaimana pertarungan antara kedua kage ini. Dalam suatu waktu, Tobirama membentuk aliansi dengan Raikage kedua. Tetapi Tsuchikage kedua malah bertarung sampai mati dengan Mizukage kedua. Pada Perang Dunia Shinobi pertama tersebut, akhirnya kedua pemimpin ini memutuskan bertarung sampai akhir. Mu bersama Onoki bertarung melawan Mizukage sendirian. Tetapi diketahui bahwa mereka berdua sama-sama tewas dalam pertarungan tersebut. Dalam konfrontasi itu, Mizukage kedua meyakini jika Onoki akan menjadi penerusmu. Saat itu juga Onoki selamat dari pertempuran tersebut, dan Mu mengangkat Onoki menjadi Tsuchikage ketiga. Hal ini hampir sama dengan ketika Tobirama mengangkat Hiruzen menjadi Hokage ketiga. Pada Perang Dunia Shinobi keempat juga diperlihatkan kalau mereka selalu saling ejek, meskipun kita melihat bahwa rivalitas mereka tetap terlihat sangat kocak. Pertarungan epik antara mereka berdua tidak diperlihatkan di animenya. Padahal jika diperlihatkan, maka akan sangat luar biasa. Mengingat bahwa mereka berdua adalah masing-masing dari pemimpin desa mereka. Itulah informasi yang dapat admin sampaikan mengenai pertarungan terakhir Tsuchikage kedua melawan Mizukage kedua. Jika kalian tidak sependapat dengan admin, maka tulislah di kolom komentar. Agar kita bisa saling menerima informasi tentang detailnya. Jika ada kata admin yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Karena kita semua masih manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.